Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menjelaskan fenomena hujan es yang terjadi di Malang, Jawa Timur sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG Malang, fenomena hujan es atau yang juga dikenal dengan nama HAEL. BMKG menyebut hujan es di Malang disebabkan munculnya awan cumulonimbus, CB, yang terbentuk akibat pemanasan dan cuaca terik pada siang hari. Kemudian awan cumulonimbus yang sudah berada pada tahap matang akan mengalami pendinginan atau kondensasi ekstrim, sehingga berpotensi untuk turun dalam keadaan masih berbentuk partikel es. Hujan es hanya berasal dari awan cumulonimbus, namun tidak setiap awalan CB menimbulkan hujan es. BMKG juga menjelaskan bahwa fenomena hujan es bersifat sangat lokal dalam radius 5 hingga 10 km. Maka dari itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada pada cuaca ekstrim yang mungkin terjadi beserta dampak yang ditimbulkannya.